Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan dipahami sebagai zat atau rahmah yang kuasa dan asas dari suatu kepercayaan. Tidak ada kesepakatan bersama mengenai konsep ketuhanan, sehingga ada berbagai konsep ketuhanan meliputi teisme, deisme, panteisme, dan lain-lain. Dalam pandangan teisme, Tuhan merupakan pencipta sekaligus mengatur segala kejadian di alam semesta. Sedangkan menurut deisme, Tuhan merupakan pencipta alam semesta namun tidak ikut campur dalam kejadian di alam semesta. Menurut panteisme, Tuhan merupakan alam semesta itu sendiri. Video ini akan membahas konsep ketuhanan dari berbagai agama terbesar. Meskipun Tuhan berbeda, tetapi konsep Tuhan tunggal atau Maha Esa semua agama mengimani pemahaman tersebut. Berikut ulasannya. Seperti biasa, sebelum menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik like juga ya, dan share buat yang belum tahu. Ayo kita dukung channel ini agar lebih bagus lagi. Konsep Tuhan menurut Islam. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu akhir, dan hakim bagi semesta alam. Konsep ketuhanan sudah tertulis dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah yang maha esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Konsep Tuhan menurut Kristen. Tuhan Kristen ada banyak nama untuk menyebut Tuhan, dan nama yang berbeda-beda melekat pada gagasan kultural tentang sosok Tuhan dan sifat-sifat apa yang dimilikinya. Ateisme pada zaman Mesir kuno merupakan agama monoteistis tertua yang pernah tercatat dalam sejarah, yang mengajarkan Tuhan sejati dan pencipta alam semesta yang disebut Aten. Kalimat aku dan aku dalam Alkitab Ibrani dan Tetragrammaton, Yahweh digunakan sebagai nama Tuhan, sedangkan Yahweh dan Yahuwah kadangkala digunakan dalam agama Kristen. Sebagai hasil vokalisasi dari Yahweh, dalam bahasa Arab, nama Allah digunakan, dan karena predominasi Islam di antara para penutur bahasa Arab, maka nama Allah memiliki konotasi dengan kepercayaan dan kebudayaan Islam. Berikut dalil bahwa Tuhan itu esa menurut agama Kristen. Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayat 32. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengarkan Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawabnya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihinilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama dari yang kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa, dan bahwa dia tidak ada yang lain kecuali dia. Konsep Tuhan menurut Hindu. Tuhan dalam agama Hindu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Weda adalah Tuhan yang tidak berwujud dan tidak dapat digambarkan, bahkan tidak bisa dipikirkan. Dalam bahasa Sanskerta, keberadaan ini disebut Acintya Rupa, yang artinya tidak berwujud dalam alam pikiran manusia. Tuhan itu esa ada di bab Chandogya Upanishad bab 6 bagian 2 ayat 1 yang berbunyi Ekam Eva Dityam, yang artinya Tuhan hanya satu tanpa kedua. Tuhan tidak punya orang tua, sebagaimana telah dijelaskan dalam Upanishad Shvetayastara bab 6 ayat 9 yang berbunyi Na na chasya kasuchya nitpa chasidipa, yang berarti baginya tidak ada orang tua dan tidak ada Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat, sebagaimana telah disebutkan di dalam Upanishad Shvetayastara bab 4 ayat 19 Natasya Pratima Asti, yang berarti Tuhan itu tidak memiliki pratima. Pratima tidak memiliki rupa,
tidak memiliki lukisan, tidak memiliki gambar, tidak memiliki foto, tidak memiliki arca, tidak memiliki patung. Hal ini juga disebutkan dalam Shvetaratara Upanishad bab 4 ayat 20 yang berbunyi bahwa tiada yang bisa melihat Tuhan. Konsep ketuhanan menurut agama Buddha. Sejak mulainya dibabarkan ajaran kebenaran Dhamma oleh Buddha Gautama, telah terdapat pengertian Tuhan Yang Maha Esa yang memungkinkan manusia mengakhiri penderitaannya untuk selama-lamanya yang menjadi tujuan hidup. Dalam kitab Udana 8 ayat 3 berbunyi, para biksu ada yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak. Para biksu bila tidak ada yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak, maka tidak ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, dan permunculan dari sebab yang lalu. Tetapi para biksu karena ada yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, yang mutlak, maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, dan kepemunculan dari sebab yang lalu.